Saya Bribda Reina dari Tribrata News Polda Kalimantan Timur melaporkan. Bidhumas Polda Kalimantan Timur menggelar audisi presenter Polwan Polda Kalimantan Timur yang diselenggarakan di Mapolda Kalimantan Timur pada Selasa 19 Oktober 2021. Pelaksanaan audisi Polwan presenter Polda Kalimantan Timur tersebut dibuka langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur didampingi Wakapolda Kalimantan Timur dan Kabid Humas Polda Kalimantan Timur di Ruang Rupatama Polda Kalimantan Timur. Sekarang Pak harus mampu mengkomunikasikan semua yang sudah besar pada Polri. Termasuk juga menyampaikan kepada masyarakat bagaimana proses pelaksanaan penegakan hukum, bagaimana proses pelaksanaan pembayaran kamtipmas, dan bagaimana Polri melakukan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedikitnya ada 51 personil Polwan yang mengikuti audisi ini dengan maksud mengembangkan potensi yang ada di setiap anggota Polwan dan menunjang sisi humanisme anggota dalam melayani masyarakat sebagai tugas pokok polisi.